Assalamualaikum. Halo teman-teman, sahabat, pemirsa YouTube dan bosku dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa baik-baik selalu. Oke, jumpa lagi dengan saya channel ini IGB. Di video kali ini saya akan menyajikan review pintu keamanan atau door security. Nah, sebelum dilanjut ke video seterusnya, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa silakan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen, dan dukung channel ini agar berkembang dengan lebih baik. Oke, langsung saja, nggak usah panjang lebar, mari kita tengok seperti apa. Untuk model pintunya seperti ini teman-teman, sangat cantik dengan perpaduan warna cat hitam dan putih, jadi nampak sangat elegan. Oke, mari kita tengok seperti apa di dalam. Ya, seperti ini. Oke, saya akan coba ketuk seperti apa. Ternyata sangat keras. Lebar pintu 3 kaki setengah untuk ketinggian dia lebih dalam 7 kaki. Untuk model frame nya seperti ini teman-teman, bingkainya teman tengok tebal besar. Untuk model kuncinya seperti ini, ya 6 kunci. Nah, ini teman tebal pertama, ini baru setengah. Dan lagi atas 3 biji neno, kemudian di bawah ada 3 biji juga. Nah, ini kita buka full, kita kunci full seperti ini teman, tengok lah. Nah, full seperti ini teman, ini ada penyangkut kunci dia. Untuk panjang dia lebih dalam 1 inci setengah panjang kuah kunci dia. Yang di atas sama serupa, yang di atas ini setengah, yang di bawah sama. Untuk lubang kuncinya di frame ya, ini teman tengok, 1, 2, 3, 4, di bawah, nah ini. Dan untuk model engselnya, ya, nah, tengok seperti ini, dengan 5 nut screw. Untuk size besarnya di dalam 12 mm, ini ada 4 engsel. Lihat, 1, 2, 3, 4, nah, di atas 2, bawah 2 ini. Dan sini ada 4 kunci dia untuk safety, biar ditolak berada di luar ke dalam dia tak boleh. Dan sini ada grill ya, ada double layer kecil seperti ini dengan satu lock kunci juga teman, dengan ini sama. Nah, ini teman ada double grill. Oke, kita akan tutup. Kita akan tengok ke luar seperti apa. Nah, ini teman produk pada GEP, dia sudah ada satu set double layer, pintu kecil, kamarnya, dan grill. Grill warna putih dan untuk tapinya warna hitam. Perpaduan hitam dan putih nampak dia elegan, nampak mewah. Dan untuk harga pun lumayan juga, jadi
kepada dalam. Memang untuk safety lock kuncinya memang sangat-sangat safety, teman. Tak riso orang nak congkel. Memang betul safety kuat. Ya teman, tengok siapa lock kunci ya. Satu setengah serentak dengan atas. Nah, satu lock kunci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 patang lock dia ya. Separuh full. Separuh habis. Dan sini lagi kunci dari dalam. Oke, itu kita di dalam, kita tidak kunci pakai ini saja. Nah, oke. Kemudian untuk kunci double layer kecilnya seperti ini. Nah, sekali. Nah, itu siang, jika siang kita buka itu kecilnya biar tak panas, biar udara pun masuk. Jika tak mau buka AC atau aircon, kita buka pintunya. Oke, terima kasih. Bosku, saya itu ada data yang sudah di kunjung ke channel ini dan sudah nonton dan menyimak video ini sampai habis. Terima kasih banyak-banyak, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jika teman suka dengan video ini, silakan teman tombol like, subscribe, share, dan komen, dan dukung channel ini agar teman lebih baik dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Oke, terima kasih.